Viral kisah pria ditolak calon mertua karena jualan ikan cupang, kini jadi polisi. Baru-baru ini media sosial tengah diramaikan oleh kisah seorang pria yang ditolak oleh calon mertua. Pria tersebut ditolak calon mertua karena jualan ikan cupang. Kisah inilah yang dialami oleh seorang pemuda bernama Ananda Raffi. Melalui akun TikTok @anandaraffiofficial, pria ini menceritakan kisah cintanya yang kandas karena restu. Dalam keterangan videonya, Ananda Raffi memberikan kalimat penyemangat agar gigih mewujudkan mimpi. Ternyata, mimpi ini berkaitan dengan masa lalu dan perubahan hidupnya saat ini. Pria satu ini awalnya mengunggah video berisi perjalanan hidupnya. Tampak foto lawas Ananda Raffi di tahun 2018 silam. Foto tersebut memperlihatkan Ananda Raffi yang sedang berjualan ikan cupang. Gara-gara dianggap hanya penjual ikan cupang, Ananda Raffi tak mendapatkan restu dari orang tua sang kekasih. Ucapan sang mantan yang menyampaikan pesan ayahnya ini ternyata menjadi pemicu Ananda Raffi untuk membuktikan pencapaiannya. Ananda Raffi pun berjuang meraih impiannya menjadi seorang polisi. Sampai akhirnya Ananda Raffi telah menjadi anggota polisi. Setelah tahu Ananda Raffi jadi polisi, sang mantan kekasih kembali menghubunginya. Bahkan sang mantan juga memintanya untuk datang ke rumah. "Mas, bapak titip salam, nanya kapan ke rumah," tulis Ananda Raffi membeberkan isi pesan dari mantannya. Dalam video yang diunggah, Ananda Raffi tampak gagah dalam balutan seragam polisi berwarna coklat. Atribut lengkap juga terlihat dikenakannya. Tak lagi kucil seperti saat berjualan ikan cupang, Ananda Raffi kini glow up menjadi pria gagah berbadan tegap dengan seragam polisi yang membuatnya bangga. Melihat pencapaian Ananda Raffi, para netizen pun memberikan beragam komentar di akun TikTok pria tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.